Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'at. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib, nuasil fi qira'ati kitab Ikhtisar Ulumul Hadis lil Hafiz Abil Fida Ismail bin Umar ibn Katsir rahimahullahu ta'ala المتوفى سنة 774 من الهجرة النبوية. نعم. قال رحمه الله تعالى. Terakhir sampai rihla ya. نعم. ثم قال قالوا وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه min fadailil amalil waridati fil ahadith. Wa kana Bishr ibn al-Harith al-Hafi yaqul ya ashab al-hadith addu zakat al-hadith min kulli mi'atai hadithin khamsatu ahadith. Nah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ini masih berkenaan dengan adab seorang penuntut ilmu. Selayaknya bagi seorang, bagi penuntut ilmu, untuk mengamalkan semaksimal mungkin hadis-hadis berupa fadailul amal, ya, hadis-hadis yang berisi fadailul amal. Di mana Bishr ibn al-Harith al-Hafi berkata, wahai ashabul hadis, tunaikanlah zakatnya hadis. Apa itu? Min kulli mi'atai hadithin khamsatu ahadis. Min kulli mi'atai hadithin khamsatu ahadis. Yani ada 5 hadis setiap 200 hadis. Setiap kali kamu menulis atau menghafalkan 200 hadis, maka amalkan 5 di antaranya. Tentunya yang dimaksud di sini ya minimal. Jangan sampai kurang. Jangan sampai kurang, karena zakat itu kalau kamu mau lebihkan silakan, tapi kurang enggak boleh. Iya. 6. Maka semaksimal mungkin kalau engkau bisa amalkan seluruhnya, diamalkan seluruhnya. Namun minimal kata beliau, dari 200 hadis yang engkau tulis atau engkau hafalkan, kamu mengamalkan 5 hadis di antaranya. Ya, yakni tentunya di sini tidak berbicara mengenai hadis-hadis yang berisi tentang kewajiban ya. Kalau hadis-hadis yang berisi tentang kewajiban ya harus diamalkan seluruhnya. Ya, tidak ada istilahnya kewajiban bisa hanya ditunaikan 5 saja. Ya. 6. Tentunya yang dimaksud di sini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, yakni dari amalan-amalan yang mustahab, yang amalan-amalan sunnah yang memiliki fadilah amalan tertentu dalam hadis yang tersebut nususnya atau tersebut keutamaan khususnya dalam hadis tersebut, dalam hadis-hadis, maka ini yang dimaksud oleh beliau, tidak berbicara mengenai hadis yang berisi amal-amal yang wajib, karena yang seperti itu harus diamalkan seluruhnya. Baik. Qala Amr ibn Qais al-Mula'i rahimahullah, idza balaghaka syai'un minal khabar au minal khair fa'amal bihi walau marratan takum min ahli. Kata Amr bin Qais al-Mula'i rahimahullah, kalau sampai kepadamu sesuatu berupa kebaikan, termasuk di dalamnya kalau kamu menuntut mencari apa, mendapatkan, mendengarkan satu hadis yang berisi amal baik, ya, fa'amal bihi, maka amalkanlah, walau marrah, walaupun sekali seumur hidup, takun min ahli, ya, agar engkau atau niscaya engkau akan termasuk ahlinya. Ya, yakni seperti yang sebutkan di atas dalam masalah fadhailul amal, dalam masalah amal-amalan mustahab yang sangat banyak dalam Islam, maka kalaupun kamu tidak bisa mengamalkan rutin, maka lakukan sekali seumur hidup agar engkau bisa terhitung sebagai ahlinya, yakni karena kamu sudah mengerjakannya. Qala Waqi'un rahimahullah, "Idza aradta hifdzal haditsi fa'mal bih." Kata Waqi' bin Al-Jarrah, kalau engkau ingin menghafal sebuah hadis, maka amalkan. Wasadaqa rahimahullahu ta'ala. Nah, siapa yang ingin kuat hafalannya terhadap hadis,
maka hendaknya dia apa? Dia amalkan hadis tersebut. Nah, dia amalkan hadis tersebut. Nah. Tsumma qala rahimahullahu taala qalu. Ini ada berikutnya, wala yutawwilu 'ala syekhi fis samai hatta yudhyirahu. Qala Az-Zuhri, idza tala al-majlis kana lisyaitani fihi nasib. Kata beliau, hendaknya lah si murid ini tidak memperlama majlis sama kepada seorang syekh. Jangan sampai dia membuat syekhnya itu marah. Yani majlis sama, baik gurunya yang membaca atau ke muridnya yang membaca, jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Kalau dia ingin apa, karena kalau majlis ini berlangsung setiap hari, ya maka jangan terlalu lama. Ya. Kenapa? Karena itu bisa, atau jangan sampai dia membuat gurunya marah. Di mana seorang alim tentunya tidak keikhlasan mereka tidak mau membuat orang berhenti ataupun menyuruh mereka berhenti, ya. Tapi kadang dalam batas-batas tertentu, ya, ketika si murid terus memaksakan untuk mendengar, membaca dan seterusnya, kemudian si alim tersebut ya memiliki batasan, baik dari sisi usia mungkin karena sudah usianya atau karena ada hal-hal lain yang harus dia kerjakan, ya, yang saat itu mungkin lebih penting, maka hendaknya jangan dia memperlama majelis. Apalagi kalau tiap hari. Kalau tiap hari maka tidak apa-apa, sedikit-sedikit. Ya. Kalau tiap hari maka tidak apa-apa, sedikit-sedikit, asalkan rutin. Itu yang penting. 6. Qala Az-Zuhri rahimahullahu taala, idza tala al-majlisu kana lisyaitani fihi nasibu. Kata Az-Zuhri rahimahullahu taala, kalau majelisnya sudah terlalu lama, maka setan sudah punya bahagian di situ. Ya, dan ini tentunya asalnya, ya, wa illa ditemukan majalis para ulama, ya, yang mereka duduk berjam-jam dari habis isya sampai subuh, ya, dari waktu duha sampai maghrib, 6, diselingi waktu sholat saja, sebagaimana yang sabit dari sebagian ulama, ya, yang mengkhatamkan Sahih Al-Bukhari dalam 3 majelis. Nah, ini tentunya yang seperti itu dibawa kepada waktunya yang terbatas. Ya. Ya, ini tidak ada masalah kalau memang waktu terbatas, kemudian sudah janjian antara si guru dengan si murid bahwa kita akan menyelesaikan ini dalam tempo yang singkat, kemudian majelisnya diperlama karena dua-duanya haris untuk mengkhatamkannya, maka tidak ada masalah. Demikian pula kalau memang suatu kitab dijadwalkan untuk dikhatamkan misalnya dalam waktu 10 hari. Sahih Bukhari misalnya dalam waktu 10 hari. Maka ini setidaknya sehari bisa 6 jam. Ya, kurang lebih. Ya, dia duduk dan membaca Sahih Al-Bukhari untuk mengkhatamkannya, masalah. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Ya. Adapun kalau misalnya majelisnya tiap hari, kemudian sudah tiap hari diperpanjang lagi ya oleh si murid, maka yang seperti ini bisa membuat gurunya marah. Dan kapan guru itu marah, maka itu bisa dikhawatirkan mengurangi keberkahan ilmu tersebut. Ya, karena seorang murid di antara tugas dia adalah mencari keriduan gurunya. Ya. Adapun jika dia membuat gurunya marah hanya untuk mendapatkan suatu ilmu, maka ini adalah hal yang tercela. Ya. Dan ini kadang diamalkan oleh sebagian orang. Ya, kadang diamalkan oleh sebagian orang di masa ini. Karena guru tersebut adalah seorang yang memiliki sanad yang ali, atau dia seorang yang memiliki dirayah yang sangat bagus dalam suatu disiplin ilmu, yakni mungkin niatnya bagus, semangat pengen dapat banyak mumpung bisa duduk di depannya, tapi terkadang dia memberikan ilhah berlebihan, ya, terlalu mengemis-ngemis berlebihan, ya, yang kadang membuat gurunya tidak enak, ataupun kalau gurunya marah, ya sudah, dia langsung menghentikan majelisnya dan tidak akan memberikan kesempatan kali berikutnya. Dan ini tentunya hal yang jelas merugikan dirinya. Maka dia mendengarkan sedikit-sedikit, ya, itu lebih utama, ya, asalkan kesinambungan berlanjut dibandingkan satu kali duduk kemudian dia dapat banyak
namun dia membuat gurunya marah. Nah, kata beliau, wal yufid ghairahu min at-talabah wala yaktum syai'an min al-'ilm faqad jaa az-zajru an dzalik. Ya, hendaknya lah seorang penuntut ilmu itu memberikan faedah kepada teman sesama pelajar yang lain. Ya, memberitahukan apa yang materi yang dia tidak hadir sebelumnya, ya. Atau kalau ada yang tidak jelas, temannya bertanya, maka dia memberikan jawaban, menjelaskan kepada kawannya, atau memberikan faedah-faedah yang lain. Wala yaktum syai'an minal ilm, jangan dia menutup atau menyembunyikan ilmu sedikit pun. Faqad jaa az-zajru an dzalik, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin minan nari yaumal qiyamah. Siapa yang menutup atau ditanya akan suatu ilmu, kemudian dia sembunyikan ilmu tersebut, dia tidak menjawab, ya, dengan niat menyembunyikan, ya, bukan tidak menjawab karena ada pertimbangan lain, ya, dia menyembunyikan atau tidak menjawab dengan niat menyembunyikan ilmu, atau bukan sifatnya pertanyaan, melainkan dia memang sengaja menyembunyikan ilmu tersebut, ya, uljima bilijamin minan nari yaumal qiyamah, dia akan ditusukkan pada mulutnya kekang dari api neraka pada hari kiamat. Ya, isyarat karena dia telah menutup mulutnya dari kebenaran, menyembunyikan ilmu, maka mulutnya akan dikekang pada hari kiamat dengan tali kekang. Qalu. Nah. Dan tentunya kitmanul ilm ini merupakan dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala turunkan, apa yang kami turunkan, ya, minal bayyinati wal huda, berupa bayyina wal huda, ba'di ma bayyanahu linnas, setelah kami terangkan hal tersebut kepada umat manusia. Ya, lantas ada sebagian orang yang, ya, utul kitab, yang diberikan ilmu, menyembunyikannya, maka bagi mereka laknat dari Allah, ya, ya, laknat dari Allah, dari para malaikat dan dari manusia seluruhnya, dari manusia seluruhnya. Ya, min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika la'anahumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ya, mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua orang-orang yang melaknat, illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, ya, fa ulaika atubu alaihim, kecuali, ya, orang yang bertobat kemudian menjelaskan ilmu yang disembunyikan sebelumnya. Baik, maka tidak boleh seorang menyembunyikan ilmu. Adapun yang disyariatkan dalam hal ini ketika ada maslahat adalah takhirul bayan, ya, takhirul bayan, mengundurkan penjelasan. Dan mengundurkan penjelasan selama memang penjelasannya belum dibutuhkan, tidak ada masalah, itu termasuk hikmah. Yang terlarang itu kalau mengundurkan penjelasan pada saat dibutuhkan, itu terlarang. Kata para ulama, takhirul bayan an waqtil haja la yajuz, mengundurkan penjelasan dari ketika dibutuhkan, maka enggak boleh. Yani kalau diundurkan atau diundurkan penjelasan karena memang saat itu belum dibutuhkan, maka hal tersebut termasuk hikmah dalam berdakwah. Sebagaimana Nabiullah SAW mengundurkan penjelasan mengenai apa? Mengenai bentuk aslinya Ka'bah. Ya, di mana beliau mengabarkan bahwa kaum musyrikin telah memangkas Ka'bah ini. Ya, sehingga tidak seperti bangunan aslinya di zaman Nabi Ibrahim, dan beliau khawatir kalau beliau kembalikan ke aslinya maka ya akan terjadi fitnah. Nah, maka takhirul bayan, mengundurkan ilmu penjelasan karena memang saat itu belum dibutuhkan, maka tidak ada masalah. Baik, dan itu berbeda dengan katmul ilm. Adapun katmul ilm yang dia menyembunyikan tanpa ada pertimbangan, ya, memang dia berniat untuk menyembunyikannya, tidak ingin kebaikan tersebut tersebar, tidak ingin ilmu tersebut tersebar. Baik. Qalu wa la yastankifu ay yaktuba amman huwa dunahu fi riwayati wad diraya. Qala Waqi'un rahimahullah, la yambulu ar-rajulu hatta yaktuba amman huwa fawqahu wa man huwa mithluhu wa man huwa dunahu. Ya, wa man huwa mithluhu wa man huwa dunahu.
Kata beliau, janganlah dia enggan, jangan dia sombong, jangan dia jangan dia enggan untuk menulis, yakni mengambil ilmu dari orang yang berada di bawah tingkatannya, baik dalam hal riwayah maupun diroyah. Baik dalam hal riwayah maupun diroyah. 6. Qala Waqi' rahimahullah, la yambulu ar-rajulu hatta yaktuba amman huwa fawqahu wa man huwa misluhu wa man huwa dunahu. Kata Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullah, tidaklah seorang ya menjadi nabil, menjadi cerdas, ya tidaklah seorang itu dikatakan cerdas sampai dia menulis, yakni mengambil ilmu dari orang yang berada di atasnya, dan ini yang menjadi asal, wa man huwa mislahu, atau yang selevel dengannya, ya dari kawannya, wa man huwa dunahu, atau orang yang berada di bawah tingkatannya. 6. Dan ucapan mirip seperti ini diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan kemungkinan besar Asy-Syafi'i mengambil hal ini dari Waqi' ibn al-Jarrah, karena Waqi' adalah syekh guru dari Imam Asy-Syafi'i. Baik. Mengambil ilmu dari orang yang berada di atasnya, ini hal yang biasa tentunya, dan inilah asalnya. Ya, demikian pula hendaknya dia mengambil ilmu dari kawannya, jangan dia sungkan-sungkan, la yastankif, jangan sombong. Ya, kata Qatadah rahimahullahu taala, la yatlubul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan menuntut ilmu, tidak akan berhasil dalam ilmu dua orang. Orang yang sombong dan orang yang mustakbir. Sombong, mustahyin, orang yang malu, pemalu, dan mustakbir, yang bersombong. Malu mengambil ilmu dari orang yang berada di bawah tingkatannya, sombong mengambil ilmu dari orang yang selevel dengannya, oh sama-sama belajar, mending saya tanya ke guru daripada tanya sama dia. Tapi tidak ada kesempatan bertanya sama gurunya. Namun dia malu, ya sombong untuk bertanya kepada yang selevel dengannya, maka ini hal yang tercela. Maka ini hal yang tercela. Jelas ya? 6. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata kepada murid-muridnya, ya, yang pakar hadis seperti Imam Ahmad rahimahullahu taala, demikian pula Al-Humaidi rahimahullah, ya, dikatakan oleh beliau berkata kepada Imam Ahmad, antum a'lamu bil hadis minni. Kamu lebih paham tentang hadis dibandingkan saya. Kalau hadis tersebut sahih, fa akhbirni, ya, maka kabarkan kepadaku. Ya, demikian pula Al-Humaidi rahimahullahu taala bercerita ketika beliau munazamah kepada Imam Syafi'i. Dan ini Al-Humaidi dengan Asy-Syafi'i rahimahullah ini qarin, ya. Dalam hal usia bersamaan. Dalam hal usia bersamaan. Nah, namun ketika Al-Humaidi mengetahui kecerdasan kefaqihan Syafi'i, beliau kemudian belajar dan mulazamah kepada Imam Syafi'i sampai Syafi'i meninggal. Sampai Syafi'i pindah ke Mesir, beliau juga pindah ke Mesir. Ya. Kata Al-Humaidi rahimahullahu taala, saya dan Syafi'i bertukar, ya, barter ilmu, ya. Yani saya mengambil fikih darinya dan dia mengambil hadis dariku. Dia mengambil hadis dariku karena Al-Humaidi rahimahullahu taala, ya, tidak diragukan merupakan apa? Ya, seorang muhaddis. Ya, beliau punya kitab apa? Musnad Al-Humaidi. Ya, beliau punya kitab Musnad Al-Humaidi yang menunjukkan kepakaran beliau dalam ilmu ini. 6. Qala Ibnu Salah rahimahullahu taala, laisa bimuwaffaqin man dhayya syai'an min waqtihi fil istiksari min asy-syuyukh li mujarradil kasrati wasitiha. Qala wa laysa min dhalika qawlu Abi Hatim Ar-Razi, idza katabta faqammish wa idza haddatsta fafattish. Baik. Kata beliau, qala Ibnu Salah, bukan orang yang diberikan taufik, ya, bukan orang yang diberikan taufik, orang yang menelantarkan sedikit pun waktunya, ya, walaupun sekecil apapun waktu yang dia telantarkan, ya, dengan tujuan hanya untuk al-istiksar min asy-syuyukh, ya, memperbanyak guru saja, li mujarradil kasrati wasitiha, ya, hanya untuk memperbanyak guru, hanya untuk apa? Memperbanyak guru. Baik. Saya Allah alam apa ini wasitiha? Apakah nuskhonya ini sudah benar? Apa harokatnya? Qadarullah, kitabnya enggak ada di sini. Apa? Iya. Yani intinya tidak dibenarkan seorang itu membuang-buang umurnya hanya untuk sama dari guru dengan tujuan untuk memperbanyak syuyukh saja.
dengan tujuan untuk memperbanyak guru saja, yang dengannya mungkin dia akan berbangga bahwa dia memiliki banyak guru, ya, dan dia mengambil dari ini dan itu. Nah, ini hal yang tercela. Ini hal yang tercela. Taib. Kata beliau, waqala walaysa min, qala walaysa min dzalika, bukan termasuk larangan, bukan termasuk dalam hal ini ucapan Abu Hatim Ar-Razi, dan ini seingat saya juga diriwayatkan dari Syu'bah Ibn Al-Hajjaj rahimahullahu taala, ya. Kata Abu Hatim Ar-Razi, "Idza katabta faqammish wa idza haddatsa fafattish." Kalau engkau menulis dari guru, faqammish, kumpulkan semuanya, tulis dari mana saja. Ya. Enggak usah pilih-pilih ini guru siko, guru dhaif atau apa. Pokoknya kamu duduk sama guru, dia sampaikan hadisnya, tulis aja dulu semua. Kamu anggap ini dhaif, tidak dhaif, kumpulkan dulu. Wa idza haddatsa fafattish. Nanti setelah kamu sampaikan kepada muridnya, muridmu, baru kamu apa? Baru kamu fattish, yakni cek yang mana yang sahih, mana yang tidak. Yakni dalam maqam tahammul, seorang dianjurkan memperbanyak tahammul. Ambil sebanyak-banyaknya, tulis sebanyak-banyaknya. Tapi ketika maqamul ada, dia nanti sampaikan kepada muridnya, nah di sini dia harus memfilter, dia harus bedakan mana yang sahih, mana yang tidak. Ya. Ini kata beliau tidak termasuk di atas. Kenapa? Pertama, Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala, Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah seorang imam. Ya. 6. Dan di zaman itu, di zaman mutaqaddimin seperti Abu Hatim Ar-Razi ini, di zaman itu yakni semua masyayikh itu, semua guru itu memberikan faedah. Memberikan apa? Faedah. Hatta walaupun hadis dhaif itu bisa digunakan untuk i'tibar nantinya. Mungkin sekarang kita dapati dhaif, nanti kita berguru ke negeri sana, kita dapati pendukungnya di negeri sana. Ya. Karena itulah para ulama tidak tanggung-tanggung dalam menulis dan menghafal hadis dhaif, mereka sengaja. Al-Bukhari rahimahullahu taala kama huwa ma'ruf, kata beliau, ahfadhu mi'ata haditsin au mi'atai haditsin ghairu sahih. Saya mi'atai alf hadits ghairu sahih. Saya menghafal 200.000 hadis tidak sahih. Untuk apa Al-Bukhari rahimahullahu menghafal 200.000 hadis tidak sahih? Yani tujuannya untuk i'tibar. Tujuannya untuk i'tibar, salah satunya. Salah satunya untuk i'tibar, agar jangan sampai kalau di sini hadis dhaif, kemudian nanti berpindah ke negara sana, kita ngambil ilmu di sana, dapat pendukungnya, maka bisa naik ke derajat hasan. Bisa naik ke derajat hasan. Ya. Kemudian, jadi ini berbeda dengan apa yang diucapkan oleh siapa? Abu Hatim Ar-Razi. Karena mereka, ya, Abu Hatim Ar-Razi ketika mengatakan idza katabta faqammish, yakni kalau kamu menulis dari seorang guru, ambil semua dari gurumu. Jangan pikirkan ini hadis sahihnya, ini hadis dhaifnya. Ya, ini hadis sahihnya, ini hadis dhaifnya. Nah, itu maksudnya di sini. Itu maksudnya di sini. Jangan dulu kamu ketika kamu belajar dari guru, jangan kamu berpikir apa mengambil ilmu darinya sambil mengkritisi, sambil menyaring-nyaring. Enggak, itu perkara yang tidak bagus. Dan ini disebutkan oleh Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam adab talibul ilm, bahwa hendaknya seorang murid ketika hadir di majlis, dia fokuskan perhatiannya pada penjelasan gurunya. Jangan dia menyibukkan fikirannya ketika menuntut ilmu dengan mempertanyakan setiap pernyataan yang keluar dari gurunya. Ketika dia mendapati sesuatu, ya, yang baru dia dengar, dia pertanyakan, betul tidak ini? Ya, betul tidak ini? Atau apalagi kalau hal tersebut misalnya bertentangan dengan apa yang dia ketahui selama ini, akhirnya dia berpikir, ya, seraya gurunya terus menjelaskan, dia berpikir, ya, fokus pikirannya apa? Fokusnya sudah tidak mengarah ke pelajaran, tapi memikir dia, ini kok begini, ini kok begini, kayaknya begini. Ya, akhirnya apa? Dia kehilangan banyak hal dikarenakan dia memikirkan satu masalah tersebut. Maka yang aula bagi seorang adalah percaya kepada guru. Yani kalau dari awal kamu tidak percaya kepada ilmunya, enggak usah duduk di situ, ngapain? Tidak ada yang paksa juga kamu untuk duduk. Enggak ada yang paksa untuk duduk. Ya. Dan ini termasuk hal yang dituntunkan oleh para ulama. Kalau dari awal engkau tidak percaya kepada seorang guru dengan ilmunya, ya, enggak usah duduk. Itu yang terbaik. Kamu duduk sama orang yang kamu percayai. Kamu belajar pada orang yang kamu percayai. Karena itulah, kalau kamu percaya kepada seorang guru kemudian kamu duduk di situ, maka apapun yang dia sampaikan, maka percaya seluruhnya. Yang ditulis seluruhnya. Jangan dipertanyakan, jangan dipikirkan.
Jangan dulu disaring, jangan diapa, tulis semuanya apa yang dia sampaikan. Ya. Nanti setelah saatnya kamu mengajarkan, kamu lihat catatanmu yang lama, baru kamu lihat, kamu cek, kamu periksa sendiri apakah yang dikatakan guru saya dulu ini yang paling tepat atau tidak. Nanti belakangan itu. Adapun dalam kondisi engkau masih mengumpulkan, maka tulis sebanyak-banyaknya, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Karena bisa jadi yang kamu pikirkan, yang disampaikan guru saat ini mungkin kamu belum paham, tulis saja dulu. Bisa jadi nanti suatu saat kamu ya tahu bahwa ternyata ini yang diinginkan oleh guru saya dulu, ini maksudnya. Atau jangan sampai ya menurut kamu ini perkara ini kan masalah sepele, ini tarjih dari guru saya, ini yang dipilih oleh guru saya misalnya, ini masalah sepele, gampang lah ya. Gila, dan tiba waktunya dia membahas masalah tersebut ternyata pelik luar biasa ya, dan dia akan menyesal kalau dia tidak menulis apa yang dipilih oleh gurunya dahulu. Karena kadang apa yang dipilih oleh seorang guru, apa yang dinyatakan oleh seorang guru itu merupakan hasil bahas dia bertahun-tahun, dan kamu datang tinggal mengambil saja. Ya, tidak perlu menghabiskan umur untuk membahas masalah yang sama, kecuali kamu ingin membahasnya. Ini maksud dari kalamnya Abu Hatim di sini. Kalau kamu menulis faqamish, ambil semuanya dulu. Nanti kalau kamu haddasta, kamu ingin menyampaikan kepada murid, baru kamu pilih dan pilih yang mana yang lebih tepat menurut kamu dalam permasalahan. Jelas ya. Adapun di atas, ya ini sekedar memperbanyak guru. Sekedar apa? Memperbanyak guru. Nah, dan dia tidak mengambil manfaat dari itu kecuali memperbanyak guru. Jelas ya. Maka ucapan Abu Hatim rahimahullah berbeda dengan apa yang disebut oleh Ibnu Salah. Kemudian yang kedua, yang tidak termasuk dalam perkara tadi, yang tidak termasuk dalam perkara yang tercela, adalah mengulangi suatu kitab dari berbagai guru. Ya, dan ini hal yang tidak tercela sama sekali. Dia misalnya sudah mendengarkan, mempelajari sebuah kitab dari 10 orang guru. Kemudian ada lagi, dibacakan lagi buku yang sama di guru yang ke-11. Maka dia ngikut lagi. Untuk apa? Untuk mengulangi sama dia terhadap kitab tersebut. Dan terkadang ada ta'liq di tengah-tengah majelis diberikan oleh guru, itu faedah luar biasa. Walaupun cuma satu dari kitab tersebut. Iya. Itu bisa menjadi modal bagi dia yang besar. Kemudian nanti datang guru berikutnya, dia datang lagi ke sana, diulangi lagi. Karena buku itu tidak diulangi satu kali. 6. Hendaknya yang paling aula, kalau dia menyelesaikan atau mempelajari satu buku dari beberapa orang guru, dan dia ngulang-ngulangi hal tersebut. Dia ngulang-ngulangi hal tersebut. Jelas ya. Jadi ada pun memperbanyak guru atau sama dari banyak guru dengan tujuan untuk mendapatkan faedah tambahan, apakah dalam bentuk ta'liq atau dalam bentuk dia ingin menghafal hadis ini, dia ingin menghafal buku ini tanpa perlu harus menghafal. Jadi cara menghafalnya dengan memperbanyak mendengar dari guru. Ini tidak ada masalah. Tapi sekedar ada baru datang duduk di situ nongkrong doang, dengar doang, enggak ada manfaatnya. Tidak ada apa-apa. Kemudian nanti ada lagi yang baru, kemudian datang lagi ke sana, mengambil lagi, duduk lagi di situ nongkrong. Duduk di situ dengarkan. Ya, artinya dalam masalah pahala ada pahala kafaratul majlis. Cuman kata Ibnu Salah di sini, dhayya syai'an min waqtihi, dia menelantarkan waktunya. Ya, ini menelantarkan di sini bukan berarti duduk pada seorang mendengarkan hadis ataupun kitab bukan berarti tidak ada manfaatnya. Tapi maksudnya seandainya dia gunakan waktu itu untuk ya hal yang lebih bermanfaat dari ilmu, insyaallah taala itu lebih bermanfaat. Misalnya dia pakai untuk bahas, dia pakai untuk qiraah, dia pakai ini. Toh dia datang ke sana cuma ngulang cuma untuk dengan niat untuk taksir ya, limujarradil kasrah, hanya untuk memperbanyak guru, dan ini adalah niat yang tercela. Baik. Qala Ibnu Salah rahimahullah, "Tsumma la yanbaghi li talibil hadis ay yaqtasira ala mujarradi sama'ihi wa katbihi min ghairi fahmihi wa ma'rifatihi fa yakunu qad at'aba nafsah wa lam yadhhar bi ta'idin thumma hassa ala sama'il kutubil mufidah min al-masanidi was-sunani wa ghairiha." Kata Ibnu Salah rahimahullahu taala, kemudian tidak layak bagi seorang penuntut ilmu, talibil hadis yakni talibil ilm, untuk membatasi dirinya hanya sekedar sama' dan kitabah, yakni sekedar mendengarkan hadis dan menulis hadis, min ghairi fahmihi wa ma'rifatihi, tanpa memahami dan mengetahuinya. Ya. Kenapa? Karena kalau seperti itu dia telah membuat dirinya lelah, sementara dia tidak mendapatkan manfaat, lam yadhfar bitoil, tidak ada manfaat yang besar dia peroleh. Tidak diragukan bahwa mendengarkan hadis, menuliskannya,
kemudian menyampaikan nanti kepada orang, ini hal yang mufid. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'a." Maka sekedar sama menulis kemudian disampaikan kepada yang lain setelah orang setelahnya, ini ada faedah. Bukan berarti tidak ada manfaatnya sama sekali. Iya. Bukan berarti tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, walaupun seperti yang sudah sering kita katakan di zaman sekarang, iya, mungkin hal tersebut sudah berkurang juga, tapi tetap saja keutamaan nadzarallahu imra'an itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Siapapun yang mendengarkan hadis dari gurunya, kemudian dia sampaikan lagi kepada orang di bawahnya, maka ini apa? Kebaikan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwa ketika beliau menjelaskan makna hadis man hafidha min ummati apa arba'ina haditsan min amri dinha dalam muqaddimah arba'in Nawawi, ya, siapa yang menghafal 40 hadis apa siapa yang menghafal dari umatku 40 hadis min amri dinha, ya, yang beliau sebutkan di awal arba'in Nawawi dalam muqaddimah arba'in An-Nawawi, ini hadis dhaif namun karena dalam fadhail amal maka hal ini bisa diamalkan. Nah, maka An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan bahwa makna hafidz di sini man hafidz arba'ina haditsa, siapa yang menghafal 40 hadis. Kata An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, makna menghafal di sini adalah dia mendengarkannya kemudian dia sampaikan. Ya, dia mendengarkan dan dia sampaikan, ya, kepada orang setelahnya hatta walaupun dia tidak menghafalnya. Hatta walaupun dia tidak menghafalnya. Ya. Jelas sampai sini, ya? Karena dengan inilah kaum muslimin akan mendapatkan manfaat. Ya, ini sekedar disampaikan. Sekedar dia sampaikan walaupun mungkin dia tidak hafal. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Rubba muballighin aw amin sami." Terkadang orang yang disampaikan lebih faham, lebih hafal dibandingkan orang yang menyampaikan, gurunya. Terkadang si murid lebih bagus memahami hadis tersebut dibandingkan guru. Ya. 6. Rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqhin laisa bifaqih. Kata Rasulullah SAW. Terkadang ada orang yang membawa fikih, yang membawa hadis, kemudian dia sampaikan kepada orang yang lebih faqih dibandingkan dirinya. Wa rubba hamil fiqhin laisa bifaqih. Dan terkadang ada orang membawa hadis, yang menghafalkan hadis ataukah meriwayatkan suatu hadis sementara dia tidak faqih, yang tidak memahami kandungannya. Maka tidak diragukan kalau kita berbicara masalah manfaat bagaimanapun kecilnya, maka tidak diragukan sekedar seorang mendengar hadis Nabawi walaupun dia tidak menghafalnya, ya, dan mungkin tidak memahami maknanya secara utuh, ya, setidaknya terjemahnya dia paham lah, tapi mana secara utuh dia belum paham, kemudian dia sampaikan, maka ini khairun katsir. Masalah dia tidak paham tidak ada masalah, karena bisa jadi muridnya lebih paham, orang di bawahnya lebih paham dibandingkan dirinya. Iya, karena ya sekedar menyampaikan ilmu, mentransmisikan hadis, maksud saya, afwan, mentransmisikan hadis ini sudah merupakan khair katsir. Namun tidak diragukan bahwa bagi seorang thalibul hadis tidak mencukupkan sampai di situ. Melainkan dia harus, ya, setiap hadis yang dia dengar, yang dia tulis, selayaknya, idealnya dia memahami dan mengetahui kandungannya. Ya. Nah, adapun kalimat di sini Ibnu Salah faqad at'aba nafsahu wa lam yadhfar bi ta'il, ini tentunya tidak bisa diterima secara mutlak. Ya, tidak bisa diterima secara mutlak. Nah, wallahu alam bisawab. Yang jelas tetap ada manfaatnya, namun idealnya bagi seorang thalibul ilm untuk memahami isi dari hadis yang dia riwayatkan tersebut. Ya. Dan terkhusus di zaman-zaman belakangan seperti sekarang, ya, seperti kita sudah sebutkan, ya, bahwa fungsi sanad demikian pula periwayatan di zaman sekarang tidak sama seperti mutaqaddimin dan juga mutaakhirin. Tidak sama lagi. Nah, ini kebanyakannya di zaman sekarang untuk tabarruk dan mendapatkan keutamaan. Maka selayaknya seorang thalibul ilm mendahulukan majalisur diroyah dibandingkan majalisur riwayah. Ketika berbenturan di hadapannya majelis riwayah dengan majelis diroyah, maka selayaknya didahulukan majelis diroyah. Ya, majelis apa? Diroyah. Sebagaimana siapa? Pesan Imam Ahmad rahimahullahu taala kepada Al-Humaidi. Al-Humaidi Abdullah bin Zubair rahimahullahu taala, awalnya beliau duduk di majelisnya Sufyan bin Uyainah. Ya, di majelisnya Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala mengambil hadis. Ya, dikarenakan Sufyan bin Uyainah, ya, selain alim, beliau ahli sanadnya di masa itu. Orang yang tinggi sanadnya di masa itu. Maka ketika Imam Ahmad rahimahullahu taala
masuk ke Mekah, ya, masuk ke Mekah, ya, beliau duduknya kepada Imam Syafi'i, mengambil ilmu kepada Imam Syafi'i. Imam Ahmad berkawan dengan Al-Humaidi, maka dia nasihati, kenapa kamu duduk ke Fatan min Quraisy itu, anak muda, ya nih, dia masih seumuran dengan kita-kita, nih, kenapa enggak datang ke majelisnya Sufyan ibn Uyainah, ya, ke majelisnya Sufyan ibn Uyainah, nah, dia lebih senior, lebih tinggi saatnya dan seterusnya. Maka kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Idza fataka syai'un min hadits Sufyan, ya, 'aliyan tudrikuhu, ya, nazilan." Mana yang seperti itu? Kalau kamu luput mendapatkan hadis-hadisnya Sufyan ini dengan jalur yang tinggi, yakni langsung kepadanya, kamu masih bisa mengajarnya dengan lewat jalur yang nazil, yakni cari murid-muridnya yang thiqah, ambil hadisnya, selesai masalah. Masalah nazil dan 'ali itu masalah apa namanya, penyempurna saja, penyempurna, ya, intinya kamu memahami hadisnya, intinya kamu memahami apa hadisnya. Nah, namun kata beliau, idza fataka aqla hadzal rajul, tapi kalau kamu kehilangan, kamu luput dari akal Asy-Syafi'i ini, yakni kecerdasannya, kefakihannya, maka kamu tidak akan bisa mengejarnya, ya, yakni tidak ada yang bisa menggantikannya. Maka ini nasihat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, agar mendahulukan diraya dibandingkan riwayah, ya, mendahulukan diraya dibandingkan riwayah. Nah, dan inilah yang memberikan manfaat, karena masalah ulul isnad seperti dikatakan itu sekedar mukammil, penyempurna, ya. Kalau kamu sudah fahami suatu hadis, suatu kitab, kamu sudah fahami dengan baik, maka saatnya kamu memilih mana yang tinggi, mana yang ali, dan mana yang nazil, ya, mana yang ali, mana yang nazil. Ini tentunya kalau memang keduanya tidak bisa ditertib. Ya, adapun kalau bisa ditertib, yakni masih kekejar yang ini, maka dia sementara yang ali sanatnya misalnya sudah tua, dikhawatirkan meninggal setiap saat, maka dia ambil dulu yang ali, ya. Setelah dia dapatkan, baru kemudian dia fokus mempelajari diroyah. Baru kemudian dia fokus mempelajari diroyah. Jelas, ya? Wallahu alam bisawab. Kemudian Ibnu Salah rahimahullahu taala hasa memotivasi untuk mulai sama al-kutubil mufidah minal masanid was-sunan wa ghairiha. Menganjurkan setiap talibul ilm untuk sama mendengarkan kitab-kitab yang mufidah berupa kitabul masanid was-sunan wa ghairiha. 6. Di sini beliau menyebutkan bahwa yang paling aula, ya, beliau mengatakan bahwa dia memulai dengan membaca kutubul masanid was-sunan. Beliau tidak menyinggung kitab as-sihah, ya, atau kitab as-sahihain secara khusus. Ya, kitab sahihain secara khusus. Nah, dan ini para ulama di zaman yang kami dengarkan dari para masyayikh itu ada beberapa perbedaan di antara mereka dalam masalah kitab hadis yang mana yang selayaknya pertama kali dipelajari oleh seorang penuntut ilmu. Sebagian mengatakan kitab yang paling pertama, yakni ini tentunya setelah dia faham mustalahul hadis, ya, setelah dia mumpuni dalam mustalahul hadis, ya, hendaknya yang pertama kali didengarkan adalah Muwatta Imam Malik. Muwatta Imam Malik ini yang pertama kali dikaji. Kenapa? Muwatta Imam Malik, ya, Imam Malik rahimahullah adalah salah satu madarul isnad, salah satu tempat berputarnya sanad, ya, sama seperti Az-Zuhri rahimahullahu taala. 6. Maka semua hadis-hadis dalam Bukhari dan Muslim, ya, dalam dari jalur Imam Malik itu pasti dalam Muwatta. Ya. Pasti ada dalam Muwatta. Yani kalau kamu hafalkan, kalau kamu ketahui sanad-sanadnya Imam Malik rahimahullah dalam Muwatta, maka setidaknya banyak dari hadis-hadis sanad-sanad dalam Bukhari Muslim aman. Ya. Itu aman. Jelas, ya? Kamu sudah fahami rawi-rawi dalam Bukhari Muslim, kalau semua rawi-rawi dalam Muwatta kamu sudah fahami. Kenapa? Karena semua hadits-hadits musnad dalam Muwatta, ya, semua hadits-hadits yang musnad dalam Muwatta yang sahih sudah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim semuanya. Ya. Maka kamu pelajari dulu Muwatta. Kalau kamu sudah kuasai Muwatta, maka setidaknya semua hadis-hadis Imam Malik dalam sahihain itu sudah aman. Kalau kamu sudah pelajari. Kemudian yang kedua, bahwa sanad dalam Muwatta lebih ringkas tentunya. Antara Imam Malik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, paling 3 orang rata-rata. Jadi sanad yang kamu hafal cuma butuh 3 orang. Ya, 2 rawi, 1 sahabat, kan begitu. 3 orang antara Imam Malik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagiannya ada yang sunaiyat, ya, antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 2 orang. Ini sanad yang ahli bagi Imam Malik.
Maka menghafalkan sanad yang lebih ringkas itu lebih mudah dibandingkan menghafal Bukhari Muslim yang rata-rata 4 atau 5 riwayat, 4 atau 5 perantara. Ya. Maka ini nasihat sebagian masyayikh, ya, mengatakan bahwa penuntut ilmu yakni setelah memahami mustalahul hadis tentunya, ataupun kalau dia mau mengambil fikih dari kitab-kitab hadis tersebut, maka setidaknya dia sudah memiliki mengetahui pemahaman dasar tentang fikih, ya, mempelajari apa fikih ala apa namanya madzhabin muayyan misalnya, ya, 6, agar dia bisa memberikan mendapatkan faedah fikih juga dari kitab hadis yang dia baca. Maka yang didahulukan Muwatta Imam Malik, setelah itu baru Bukhari, setelah itu baru Muslim, baru Kutubus Sunan, Kutub As-Sunan. Nah, sebagian lain mengatakan didahulukan Bukhari dan Muslim. Didahulukan Bukhari dan Muslim. Kenapa? Ya, saya kira ini jelas. Karena kesahihan keduanya. Didahulukan Bukhari baru Muslim, ya. Bukhari dulu baru Muslim. Karena apa? Ya, keunggulan Bukhari rahimahullahu taala, kemudian fikihnya Imamul Bukhari rahimahullahu dalam babnya, setelah itu baru Muslim. Sebagian ulama ada yang mengatakan dahulukan Muslim. Kenapa? Karena tertibnya Muslim lebih bagus. Kamu belajar satu hadis di satu tempat, ya, tidak perlu satu hadis diulangi dalam 7 tempat misalnya, seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Ya, bisa terpecah pemahaman terhadap masalah. Adapun dalam Imam Muslim, satu hadis satu masalah di satu tempat, kamu bahas baik-baik di situ, kamu pelajari baik-baik di situ. Ya, dan sebagian lain ulama, sebagian masyayikh mengatakan dahulukan Sunan At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi. Kenapa? Jami' At-Tirmidzi ini buku ilal, ya, buku mustalah, buku fikih, buku asar, ya. 6. Buku asar. Maka semua orang dapatkan manfaat dari sini. Kata sebagian ulama, ya, mengunggulkan Jami' At-Tirmidzi, yakni karena Jami' At-Tirmidzi ini bisa diambil faedahnya oleh orang yang belum sampai dalam jenjang yang apa namanya tinggi. Adapun orang yang bisa mengambil manfaat dari Bukhari ataupun Muslim, ini hanya orang yang sudah memiliki apa pemahaman yang baik, yang berada pada level yang apa, yang tinggi, yakni mendapatkan manfaat yang selayaknya bagi Bukhari dan Muslim, yang selevel dengan kitab ini Sahih Bukhari dan Muslim. Adapun Jami' At-Tirmidzi, maka semua orang bisa mengambil manfaat darinya, kata sebagian ulama. Karena itulah mereka menganjurkan memulai dengan Jami' At-Tirmidzi. Nah, ditambah lagi bahwa Jami' At-Tirmidzi ini bisa dikatakan sebagai ta'liq ataupun syarah ringkas terhadap Sahih Bukhari. Jadi kalau ada yang kurang jelas bagi kamu dalam Sahih Bukhari, kemudian ada dalam Tirmidzi, ya, ini bisa diambil. Ini bisa kamu pahami melalui Jami' At-Tirmidzi ini. Maka membaca Jami' At-Tirmidzi sebelum Bukhari itu memudahkan nantinya dalam membaca Al-Bukhari. Karena Tirmidzi rahimahullahu taala dari murid Imam Al-Bukhari. Ya, murid Imam Al-Bukhari yang mengambil ilmu hadis darinya dan mengambil fikih darinya. Mengambil fikih darinya. Nah, maka kalau ada yang kurang jelas dalam Sahih Bukhari, maka Tirmidzi, ya, apa namanya, bisa menjelaskan. Jadi kalau memang sama pembahasannya, ya. Karena itu sebagian ulama mengatakan, ya, kalaupun dia ingin memulai dengan Bukhari, maka dia jadikan Jami' At-Tirmidzi sebagai buku apa namanya pendampingnya. Ya, jadikan Jami' At-Tirmidzi sebagai buku pendampingnya. Baik. Ala kulli hal, ini semua tinjauan-tinjauan yang disebutkan oleh para ulama. Namun satu hal yang pasti, satu hal yang jelas. Ya. Jangan sampai seorang itu mempelajari mustalahul hadis, ya, sudah sampai berapa kitab misalnya, sudah sampai terjun dalam ikhtilaf dalam apa, dan dia belum pernah mengkhatamkan satu kitab hadis pun. Ini musibah. Ya. Bukhari dia belum pernah khatamkan, Muslim belum pernah dia khatamkan. Ya. Dia mau terapkan ke mana itu ilmu? Ya. Dia mau terapkan mana itu ilmu mustalahul hadis? Tatbiknya ada di kitab-kitab hadis tersebut. Ya. Kemudian apa? Ma'rifatul rijal. Dia mau ma'rifatul rijal dari mana kalau bukan dengan membaca buku-buku hadis? Sementara para ulama mengatakan ilmu rijal nisfu ilmi hadis. Pengetahuan terhadap perawi tentang rijal itu seperduanya ilmu hadis. Dia mau dapatkan di mana ilmu rijal, pengetahuan terhadap rijal, ya, kalau bukan lewat sanad-sanad itu, sanad-sanadnya para imam. Dan betapa banyak hadis ruwat rijal yang dihafalkan dan diketahui tabaqatnya, diketahui derajatnya, ya, dan seterusnya diketahui ilal di dalamnya, bukan karena melihat buku-buku, tapi hanya karena berulang-ulang dalam sanadnya. Dalam Sahih Bukhari berulang nama yang sama, mau tidak mau terhafal. Ya, berulang di tabaqat yang sama, mau dihafal. Berulang silsilah sanad yang sama, mau tidak mau dihafal. Demikian pula di Muslim. Demikian pula kalau berulang lagi di kitab yang lain. Maka sekedar dia mendengarkan berulang-ulang itu sanad akan terhafalkan dengan sendirinya.
Ya, dan inilah sunnah dari para ulama terdahulu. Ya, maka suatu naqsun kabir ketika seorang mempelajari mustalahul hadis berulang-ulang, ya sampai berapa kitab, kemudian dia tidak ada satupun hadis buku-buku sunnah yang dia khatamkan. Ya. Ya kan? Naam. Sementara di sanalah kita mengambil tatbik, kita mempelajari amalan para ulama melalui kitab-kitab mereka ini. Melalui apa? Kitab-kitab mereka ini. Ya, membaca Ilal At-Tirmidzi di akhir Sunan Tirmidzi, misalkan. Tapi belum tidak membaca Jami' Tirmidzi, mau diterapkan kemana nih kawaid dalam Ilal Tirmidzi kalau bukan dalam Jami' Tirmidzi yang paling pas. Beliau memang letakkan Jami' ini Ilal Shaghir ini untuk Sunan At-Tirmidzi. Untuk Sunan apa? At-Tirmidzi. Jelas ya? Dan demikian seterusnya. Maka selayaknya seorang talibul hadis, ya, setelah dia memiliki basic ya yang cukup untuk dalam ilmu mustalahul hadis, maka selayaknya dia membaca kutubus sunnah ini, membaca kutubus sunnah ya, dan layak jangan memperdulikan ucapan seorang mengatakan bahwa Bukhari Muslim ini berat, belum sampai levelnya, atau ini syarahnya berat dan semacamnya. Taib, kalau itu yang kita pikirkan, semua buku ulama itu mungkin kita belum layak untuk mempelajarinya. Kalau kita mau pikirkan kelayakan, ya, ya kan, dengan keilmuan mereka, dengan keilmuan kita, apa kita sudah layak? Kalau kita berpikir seperti itu, maka mungkin tidak ada ulama, buku ulama yang akan kita baca. Nah, yani kita lihat Fathul Bari, ya betul, kita akan melihat betapa hebatnya syarahnya Ibnu Hajar rahimahullah terhadap Sahih Bukhari. Tapi kan yang kita ya, mala yudraku kulluhu la yudraku julluhu, kan begitu. Apa yang kita bisa petik darinya? Baik, mau dalam masalah fikih misalnya, enggak usah, kalau anda tidak mau mengambil fikih dari Bukhari, tidak ada masalah, sesuai dengan mazhabnya sendiri. Itu sudah cukup. Ya. Tapi tidak dilakukan bahwa untuk hadis, untuk mustalahul hadis, untuk mengarah kepada tashih dan tadhif, dia butuh untuk membaca kitab-kitab para ulama. Melihat amaliyah mereka, melihat menanamkan malaka dalam diri mereka ketika mengulangi sanad-sanad tersebut. Ya, dan tentunya dia bacakan atau dia belajar atau membaca buku ini dari seorang alim yang dalam mustalahul hadis ini. Alim dalam ilmu-ilmu ini, agar dia si guru tersebut bisa mengeluarkan dari sanad-sanad itu faedah yang sangat dia butuhkan dalam mustalahul hadis. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, ini selesai. Wallahil hamd annau as-samin wal isrun. Taib. Nah, selanjutnya masalah al-ulu wan nazil. Nah, segera cukup dulu sampai sini ya. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan besok hari. Wala ilmu indallah, nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima'allamana innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Subhanakallahum bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.